Takut amalannya tidak diterima. Ini orang yang butuh sama Allah selalu takut. Dia sudah beramal tapi takut gak diterima. Kenapa selesai Ramadan, ucapan selamat yang senantiasa kita dengar apa? Taqabbalallah minna wa minna. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Ucapan ini muncul karena takut gak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah sama Nabi Ismail, yang dibangun Ka'bah rumah Allah, yang membangun Khalilullah Ibrahim dan Ismail. Setelah dia bangun apa kata dia? Bukan setelah dia bangun, ketika dalam kondisi dia bangun, kedua orang ini berdoa mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah. Apa pantas setelah itu kita merasa alhamdulillah Ustaz, ana ini umroh sudah 13 kali, haji sudah 7 kali, Quran ya hatam sudah ya banyak lah, insyaallah ana husnul khotimah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang sok, jangan sok seperti itu. Kita takut, antum yang sudah menjalankan sunnah, antum yang sudah menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, takut gak diterima. Jangan-jangan antum hanya riya aja.